Tunggu. Kalian lihat ini apa? Ya bener, masih banyak dari kalian yang belum subscribe channel ini. Jadi makanya tolong di subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru dari gua nantinya. Makanya buruan di subscribe sekarang. Berlayar ke Depok di waktu pagi hari. Halo guys, apa kabar dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama gue, Bapak Nadim. Di video kali ini kita bakalan ngasih laptop ke orang yang dari kemarin-kemarin selalu minta-minta laptop. Katanya soalnya laptop dia tuh udah kurang bagus. Jadi langsung aja kali ya. Ini nih buat kalian yang mau lihat laptopnya. Ada laptopnya. Nah, ini dia laptop yang bakalan gue kasih buat seseorang, oke? Seseorang itu siapa? Ya, itu editor gue. Aduh, kalian kalau lihat setup gue sedih banget kali. Kenapa berantakan sekali, apalagi kabel-kabelnya? Ulala, di mana-mana kabel semua. Kayaknya harus gue benerin ya. Mungkin bakalan ada vlognya. Nanti gue bakalan beres-beresin ini. Dan gue bakalan pindahin ke sini nih jadinya. Alasan gue pindahin kenapa jadinya ke situ, karena kalau gue begini, kalau gue main Ome ya, kan gue kan biasa main Ome. Orang-orang tuh pada mikir gue YouTuber langsung gara-gara peredam suara ini nih, kurang ajar nih emang. Yang bikin gue di skip mulu sama cewek-cewek gemes. Ya walaupun padahal ya, gue YouTuber sih hitungannya ya, iya sih. Ya bikin konten YouTube gitu, cuman ya jangan skip aku lah, enggak, tolong enggak, gue nyari duit ini. Ya udah, pokoknya itu ya. Jadi kan kalau kayak gini kan, nah backgroundnya tembok doang. Ini paling ya kelihatan dikit, nggak ngaruh lah ya. Bisa juga di crop ntar ini mah. Gitu, jadi aku pengen tembok aja ntar backgroundnya, oke? Kalian jadi tunggu aja konten selanjutnya, mungkin backgroundnya udah nggak kayak gini lagi, udah beda, oke? Kita langsung gas aja. Sebelumnya kita beres-beres dulu, terus ganti baju dulu lah. Masa kayak gini kan nggak jelas, oke? Kita harus rapi lah. What? You just took one in the jugular, man. Whoa. Sekarang kita bakalan nyamperin Ekal dulu. Ekal itu buat kalian yang belum tahu, itu editor gue satu lagi. Jadi kita pengen kesananya tuh bareng Ekal. Oke, ikutin terus ya. Sudah. Anjay. Apa kabar kau? Loh, sehat. Sehat. Anjay. Jadi gimana? Jadi ke rumah Aras. Hari ini ya kita misinya mau berkelana. Bagus. Menuju antar berantah. Oh, iya deh, itu. Jauh banget. Lu tau gak waktu yang absurd-absurd itu? Absurd day. Aras kan setiap bikin kan tuh dia kan kayak lesu banget. Iya, lemes gitu banget ya. Dibilangnya sama orang-orang tuh dia orang pinggiran lah. Aduh, parah banget. Orang pinggir. Suruh mandi bang, kasihan aja. Enggak loh, Aras tuh mandi loh. Beneran tapi itu. Beneran. Kacau amat ya. Ntar gue kirimin dah DM-DM nih nanti di sini. Tuh adalah. Apa jalan-jalan? Kita buat thumbnail aja. Ngasih laptop ke orang pinggiran. Parah lu. Iya, orang pinggiran ini kaget di laptop. Iya kan, pokoknya kita mau nganterin laptop. Buat editor gue set lagi, namanya Aras, oke? Kan kemarin udah tuh buka laptop baru buat Nadim. Sekarang buat buat editor. Nah, harus dapat. Iyalah, harus dapat lah semuanya. Kita harus menjunjung tinggi komod. Enggak tadi itu apa ya gue dapet tuh ya? Apa? Yang apa? Tadi gue di grup. Oh, semua laki-laki. Aduh, gue lupa. Lagunya gimana ya? Gak tau dah. Ya pokoknya gitu dah. Pokoknya kita mau nganter ke Aras. Iya, okay. Ayo, sampai jumpa ya orang pinggiran. Coba, katanya lu mau bikin tato. Iya. Bagus. Kacau, nanti dah kita videoin ya. Oke, jadi sekarang gue pengen langsung jalan aja ke rumah si Aras. Tungguin gue di sana. Teleportasi ceritanya, oke? Okay? Dadah. Oh. Akhirnya nyampe juga ya di rumah editor gua satu ini. Kenalin dulu dong, nama lu siapa? Aras. Aras. Kalau kalian mantau story gua pasti kenang lihat muka dia kan. Pokoknya yang template-nya gimana? Absurd deh. Di depan kamera ngomong cahaya dari HP doang. Nah, itu dia tuh. Ini gua tanya, banyak yang nanya, itu lu kalau kayak gitu lu udah mandi ya belum? Belum lah. Gua kan alergi api.
Jadi beneran ya kata mereka. Iya yeah, bener. Terus habis itu juga pada bilang, bang itu dia orang pinggiran bagaimana? Kok? Iya ini di pelosok ini, pelosok Zimbabwe. Eh enggak ini masalahnya gue ya dari gue dari Michael nih yang megang kamera sampai sini sampai pantat gue kram jauh banget, berasa musafir gue. Kan nyari kitab suci bukan? Iya kan makanya. Gue udah nyari kitab suci. Lu di sini udah berapa lama? Gue dari kecil udah di sini bang. Iya. Oh iya fun fact. Eh kita ketemu berapa kali berarti? Dua baru, sama ini. Sama ini, gue pertama kali ke rumah dia ini. Ternyata rumahnya rumah-rumah YouTuber. Ada green screen. Lu lihat kan? Ada green screen, respect kayaknya. Oke. Udah. Ternyata lu emang jiwa lu dari YouTuber banget. Udah, sampe dari bokap gue ini. Wah anak gue pengen jadi YouTuber nih. Ma sehat? Tuh lagi tidur kan lihat review ya. Oh mau review aja. Janganlah saya unboxing. Jangan. Dia pokoknya gua kan niatnya kan lu banyak keluhan ngedit kan. Iya yeah, betul. Susah. Nah, ini gua pengen serah terima ya kan. Gua pengen ngasih laptop buat edit. Ya maaf. Biasa aja sama. Bentar. Kenapa? Belum kasih laptopnya. Kasih dulu. Pokoknya ini gimana ya, gue ngomongnya juga kayak foto dulu biar kayak pejabat. Oh iya, lu thumbnail lah. Ini lu lagi gini gitu. Ah gitu udah. Ini buat thumbnail kan bagus sih. Ini pokoknya ini laptop biar lu gak ngeluh lagi nih. Gue udah siapin ya kan, ini lu terima kan, terima dengan baik. Terima kasih buat SCTP, oke. Bukan. Bukan, ini sama chargeran aja, jangan lupa kan. Oh iya. Nah ini nanti aja. Oh, makasih buat bang. Set. Aduh, pengambil rokok takut bahaya. Jangan-jangan. Dan luar kuning, gak boleh. Kita kenalin ini dulu, apa, stand lampunya. Oh iya, ada stand lampu. Ini gue punya stand terbaru, ini keluaran dari, ya, Saramonic juga. LG. Nah, ini stand ini. Respect. Viral dulu sekarang. Viral sekarang. Kalau yang pengen reviewnya, komen ya. Yang pengen review stand-nya, kabarin. Nyil komen sebanyak-banyaknya, ketik satu kalau kalian mau review. Oke, nanti santai bisa kita unboxing apa sih. Gampang semua. Ya, pokoknya intinya gitu aja sih ya. Gua Michael mau kesini kan biar. Jadi, nanti adik-adik ditagih aja kalau pengen konten daily konten. Bilang keras. Jebakan. Intinya begini, pengen kualitas apa kuantiti? Ah, itu tuh. Iya sih betul. Cuma nanti kapan-kapan kita bikin ya. Kita challenge ya. Seminggu daily vlog apa-apa. Gitu. Ya, sampai nggak ada yang diedit. Ya, salah upload aja. Raffi sama Tegi itu bisa. Kenapa kita nggak bisa? Ya udahlah, kayaknya itu aja lah ya. Deh, makasih ya Rasnya. Oh, ya, makasih buat bang, gila. Buat laptopnya. Gila. Semoga kita YouTube-nya makin maju. Amin. Lu yang bilang. Jangan. Oh ya. Okay. Eh kedengeran lah, lu ntar kasih subtitle ya udah. Ya udah sih gitu aja sih ya. Kayaknya, ya gue sebenarnya di sini ya pengen gitu aja sih Ras. Terus habis itu ya udah gue pengen pulang lagi. Nggak ada pulang udah, jangan lama-lama. Jangan lama-lama pulang deh. Udah disuruh juga kan ya. Udah, makasih ya semuanya. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan dan komen, oke? Okay? Komen. Udah, makasih semua ya. Dadah. Otomatis. Langsung. Cek. Jauhin nih. Lu ngomong. Tes. Sama gue diginiin tuh langsung kebalik gambarnya. Sorry. Cotlet.